Kenapa Sanur menjadi tempatku favorit untuk photoshoot ya? Mungkin karena jarak yang dekat dan hari ini, aku berada di Pelabuhan Sanur kalau sore-sore biasanya banyak bapak-bapak yang mancing di sekitaran sini. Hari ini aku photoshoot untuk brandku sendiri ya. Jualan baju tapi belum laku ya guys, kalau ada yang berminat mungkin bisa. Langsung check out di shoppe ya, linknya aku taruh di deskripsi. Kali ini aku bersama Dea dan Mala mereka, aku jadikan model untuk sesi kali ini. Ada sedikit kendala saat photoshoot ini ya guys. Angin kencang tak seperti biasanya dan panas terik matahari. Sebisa mungkin kita mengatur agar tetap terlihat bagus di foto. Kalau sore angin di sini biasanya tak sekencang pagi ini guys. Aku sisipkan hasil photoshootnya dan ada beberapa yang tidak aku edit atau straight out of camera guys. Karena aku memakai Fujifilm jadi kamera Fuji, itu punya film simulation yang mana di dalam kameranya sudah ada preset. Warnanya ya guys, bagus banget dipakai. By the way, clothing aku mau rebranding ya, jadi aku buatin ulang foto agar terlihat bagus. Terbentuk tahun 2020 ya sudah cukup lama. Dan kebanyakan desainnya aku pilih dan aku buat berdasarkan emosi anak muda ya. Streetwear dan beberapa yang simple. Dan jenisnya juga oversize ya guys, bagi kalian yang nonton bantu support. Support small business. Dan kalau ada yang berminat untuk photoshoot juga bisa ya. Tapi diutamakan yang cantik ya guys, hehehe. Ngomong-ngomong tempat ini sering digunakan untuk pre-wed ya. Banyak fotografer yang fotoan di sini. Tempatnya bagus dan towernya sangat cocok untuk mereka yang ingin membuat foto minimalist ya guys. Bagi yang ingin pre-wed atau foto bersama teman dan keluarga bisa chataku ya. Dijamin harga terjangkau dan hasilnya sangat good. Oke, sekian dulu vlog singkatnya dan jangan tonton sampai habis ya guys. See you and peace out. We'll be right back.
strong.